up, 40 and up, 30 and up, 30 and up, 40 and up, 1. Sekarang kita mainin buahnya di snare, tuh di tom 1, 3 tom 2, 4 di tom 3. Jadi kayak gini. 1 and up, 3 and up, 40 and up, 1 and up, 40 and up, 40 and up. Oke? Oke? Gitu ya? Ya. Ga, pat, yuk. Sampai tom 3 aja ya. Tomnya boleh milih Pandya, jadi boleh pakai ini atau ya. Nah, jadi snare boleh atau gitu. Ga, pat, yuk. Sekarang oke, berikutnya yang B. Nah, kita lihat yang atas. Kalau yang atas kan 1 E N E, ya kan? Ya. Kalau yang B ini 1 E N. Jadi ada yang hilang. Yang hilang yang apa, Pandya? Tambah plus itu. Ban IN yang hilang berarti E-nya. Kan ban IN. Ya kan? Ini kalau yang atas kan ban IN E. Ini ban IN aja. 2 IN, 3 IN, 4 IN. Berarti E-nya hilang, oke? Okay? Ini E dimainin tangan kanan apa kiri? Kiri. Kiri ya. Nah, berarti ini kirinya hilang, tinggal kanan, kiri, kanan tok. Oke, yang B ya. Kalau tadi kayak gini, 1 and up, 3 and up, 4 and up. Ini E-nya hilang. Tetap dibaca, tetap dihitung, tapi nggak dimainin. Jadi kayak gini. 1 and off, 2 off, 3 and off, 4 and off, 1 and off. Ya, kita mainin dari A ke B kayak gini. Ya, pat. Nah, kan yang B kan, E-nya kan off. 1 EN off, 2 EN off. Oke, kita main A ke B ya. Ya, pat. Lupa, ayo sekali lagi. 3, 4. Oke, bagus. Satu lagi. Ini nanti kalau belajar double pedal, Om Dian pindah di kaki ya. Sebelum di kaki kita main di tangan dulu, oke? Oke. Nah, sekarang 1 I E, 2 I E, 3 I E. Kita lihat. Yang enggak ada yang apa? Pandya. 1 I E. Berarti yang hilang yang N. N ya. N tangan kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Berarti ini kanannya di off. Tinggal kanan, kiri, off sama kiri. Nah, jadi kanannya nih off. Yang tadinya 1 E and E ini off, jadi 1 E off E, 2 E off E, 3 E off E. Jadinya kayak gini. Tak tak tak. 1 E off E, 2 E off E, 3 E off E. Jadi kayak gini. Ini tak mainin dari A ke C ya. Ini yang A kan tuh 1 E and E, 3 E and E, 4 E. One E of E, two E of E, three E of E, four E of E. Yang C sekali lagi, N-nya diganti off. One E of E, two E of E, three E of E, four E of E, one, two Tak singkat ya. Kalau nan itu jadi kanan, ri itu kiri. Oke, gitu ya Pandya ya. Nah, itu kan nan, ri, ri. Kanan, kiri, kiri. One, e of a, nan, ri of ri. Jadi ini juga nan, ri of ri. Jadi suaranya kayak gitu. Kita coba di snare dulu Pandya kayak gini. Nan, ri of ri gitu. Nan ring of ring. Oke, bagus. Ditom. Nan ring of ring. Ini. Of ring. Nah, kalau digabung jadi kayak gini. Ya, tak contohin dari A ke C. Ya. Pat. A lagi. C. A ke C ya Pandya ya, bareng ya. Ga, pat. Sekarang coba Pandya main A ke B, terus A ke C. Kayak gini, tak contoh sekali ya. A, B, A, C. Nah, pat. Ya, ingat ya? Ya, coba. Yang A. Nah. Sekali lagi A, B, A, C. Yuk. Nanti kita main double pedal itu, nanti kita yang tadinya main di tangan kita pindah di kaki ya, jadi kayak gini. Tinggal tambahin snare. B, A, C tak mainin di kaki, ditambah sama snare. Ini kayak gitu. Oke, kalau mau latihan double pedal boleh mulai. Ya, lihat kaki kirinya dulu. Nah, jadi kaki kanan sama kaki kiri posisinya sama persis ya Pandya ya. Simetris, tahu simetris gak? Nggak tahu, simetris itu ya sama, jadi nggak menceng gitu. Kalau yang kanan di sini, kirinya juga sama di sini. Jadi nggak yang kanan di sini, kirinya kemunduran apa kemajuan gitu, nggak. Sama ya, sama persis. Terus kakinya posisinya. Jadi kanan sama kiri itu gininya sama. Jadi bukan miring kayak gini. Oke? Posisinya sama. Terus dua-duanya jinjit, itu heel up namanya, jinjit, tumitnya diangkat sama kayak kaki kanan. Itu posisinya udah betul. Yang kanan, coba yang kanan bunyiin. Oke, sekarang yang kiri gantian. Nah, coba ini ya, berusaha sama-sama kuat suaranya. Powernya sama, sama-sama banternya sama. Jadi yuk, coba. Cukup. Yang kiri jangan sampai terangkat ya, jadi tetap nempel di pedalnya kayak yang kanan. Yang kanan kan nempel ya. Yang kiri juga nempel. Coba lihat yang kanan kan. Nah itu yang kanan kan nempel, yang kiri juga nempel. Oke okay? Ya. Jadi sama persis. Nah, agak maju dikit yang kiri biar sama kayak yang kanan. Nah kalau yang kiri enaknya di situ, yang kanan juga dimundurin. Jadi pokoknya posisinya sama biar imbang ya. Oke okay? Ya, ya coba dibunyiin lagi kanan sini. Cukup. Kita pemanasan dulu kayak gini, biar yang kiri imbang sama yang kanan. Kita main yang kanan dulu kayak gini. Terus ke kiri. Itu ya, kanan kiri terus kanan kiri. Nah, kita apa-apain ya dari kanan dulu ke palat kanan, ke palat kiri, siap kanan kiri. Pandya main sendiri. Jadi kalau yang kanan lebih keras, yang kiri tenaganya udah mentok. Aduh kirinya mentok ini segini. Tenaganya yang kanan dikurangin. Jadi usahain suaranya sama dulu. Jangan misalnya yang kanan kan udah biasa kan, udah pop banget misalnya gini. Yang kiri belum terbiasa suaranya cuma. Kalau main dipaksain, yang kanan buanter, yang kirinya nggak ngimbangin. Jadi suaranya jelek kayak gini. Jadi kalau kayak gitu kirinya tenaganya udah mentok, yang kanan dikurangin tenaganya. Yang penting sama. Ya, coba. Keempat. Kanan kiri. Nah. Sekarang kita tambahin snare sama simbal. boleh main di hi-hat, boleh main di ride. Oke, di rumah udah punya double pedal? Belum. Oh, belum. Nanti di ini sama ayah ya, diagendakan.